Nama aku Faizal. Aku ingin ceritakan satu kisah mistik yang pernah keluarga aku lalui. Kami sekeluarga takkan lupakan kisah ini sampai bila-bila. Perkara yang berlaku benar-benar meninggalkan kesan hitam buat kami. Sebelum ini, aku jenis tidak percaya tentang benda-benda gaib. Namun, setelah perkara sebegini berlaku, aku terus berhati-hati dan percaya bahawa bukan manusia sahaja yang tinggal di dalam rumah. Aku hanya ada dua beradik. Aku dan abang aku mula tinggalkan kedua mak abah kami di kampung pada tahun 2003. Abangku telah berkahwin dan tinggal dengan isterinya di KL. Manakala aku dapat sambung belajar ketika itu di sebuah politeknik. Politeknik tempat aku belajar hanya 2 jam perjalanan. Jadi aku kerap pulang ke kampung berbanding abang aku. Sebelum aku cerita bagaimana kisah mistik ini menyelubungi keluarga kami, aku ingin menerangkan sedikit suasana rumah di mana mak abah aku tinggal. Kampungku tidak ramai penduduk dan ia berada jauh dengan pekan. Jarak rumah ke rumah pun boleh sampai 200 meter. Mak abah aku tinggal di sebuah rumah kampung 2 tingkat yang agak besar. Tingkat atas adalah bilik kami 2 adik-beradik dan 2 lagi bilik tetamu. Jadi, bila kami tidak ada di rumah, tingkat atas rumah kami menjadi sunyi. Ibu dan abah aku jarang naik ke atas. Ya, betul. Perkara mistik yang berlaku terhadap keluarga aku memang ada kaitan dengan tingkat atas rumah ibu bapa aku yang besar itu. Suatu hari apabila aku pulang dari politeknik untuk cuti semester, abah aku tak benarkan aku naik ke atas. Disuruh letak barang-barang dan tidur di tingkat bawah sahaja. Awaknya abah, kalau bilik cek berhabuk tak apalah, cek bersihkan. Bantah aku. Biar pilah, nanti hang boleh kena resdung. Habuk kuat sangat tu. Kalau abah hang balik pun aku suruh dia tidur kat bawah saja, jawab abah aku. Mula-mula aku tidak mensyaki apa-apa. Sehinggalah pada tengah malam waktu aku tersedar dari tidur, terdengar bunyi orang berjalan di atas. Mungkin abah atau mak naik atas nak ambil barang agaknya. Aku terus berfikiran positif. Aku pun sambung tidur. Malam kedua sekali lagi aku tersedar dengan bunyi orang berjalan di atas. Kali ini aku terdengar lebih dari sepasang kaki yang berjalan. Seperti ada 2-3 orang yang berjalan di atas. Lebih membuatkan aku curiga apabila terdengar orang berlari di atas pula. Takkan abah dengan mak main berlari-lari atas itu? Aku kena pergi tengok ni, kata aku dalam hati ketika itu. Setibanya aku di tangga teratas, aku baru perasan yang ada kain kuning diikat menghalang laluan tangga untuk memasuki ruang tingkat 2 rumah aku ini. Lagi menghairankan aku, mak abah aku tak ada pun di atas. Aku pun terus menjenguk lihat di bilik mereka di tingkat bawah dan lihat mereka berdua sedang nyenyak tidur. Siapa pula yang berlari-lari atas itu? Aku rasa ada benda yang tak kena ni. Siap kain kuning bagai, kata aku dalam hati. Aku pun sambung tidur, tidak mahu ganggu mak abah. Tunggu esok je, tanya diorang. Keesokan harinya, aku tak membuang masa. Waktu sarapan lagi aku tanya mak abah. Mak, abah, cik nak tanya ni. Jangan rahsia-rahsia tau. Kain apa yang berikat kat atas tu? Oh, abah hang tu. Tak mau hang naik, berhabuk sangat. Jawapan mak langsung tidak meyakinkan aku. Sementara abah aku diam saja sambil membaca surat khabar. Ada satu lagi, mak. Semalam cik dengar ada orang berlari-lari atas tu. Cuba abah elok sikit. Kalau ada apa-apa, cerita aja kat cik. Tak mau duduk rahsia-rahsia hari ni. Cik bukan budak-budak lagi. Aku mula meninggikan suara. Abah meletakkan surat khabar, lalu menghirup kopinya dan berkata, apa yang aku nak cerita ni? Hang jangan habak kat abang hang dulu. Aku tak mau dia balik ambil cuti pasal benda ni. Kata-kata abah itu telah membuatkan aku lagi gelisah untuk mengetahui hal sebenar. Sebenarnya ada benda dah tinggal kat atas tu. Menjak hampa tak ada ni. Aku malas nak kacau benda tu dah. Aku panggil Tok Bomoh tu pun, dia duk kata dah berkampung atas tu.
Dia buat pagar dengan kain kuning tu je. InsyaAllah dia dah tak kacau kita dah. Terang abah aku. Lah mana boleh macam tu abah? Ni rumah kita. Takkan kita nak mengalah? Tak kira lah jin ke, iblis ke, kat atas tu. Ni hak kita abah. Satu hentaman kuat seperti orang hentak kaki kuat di tingkat atas. Sebaik sahaja aku berkata begitu. Hang dengar tu dia marah. Hang ingat bunyi orang berjalan berlari je ke yang kami dengar sebelum ni? Kami rasa nak pindah je dari rumah ni. Tapi manalah kami nak pi nak oi? Mak pula bersuara. Bunyi apa lagi mak dengar? Mak abah pernah nampak depa tak? Tanya aku dengan perasaan cemas. Meh aku cerita kat bendang lah. Tak mau aku cerita dalam rumah ni. Baran menatang tu. Tak larat dah aku. Kata-kata mak aku itu telah merisaukan aku lagi. Setelah kami sampai di bendang padi orang tuaku, tanpa membuang masa aku terus tanya mereka. Mak, cerita dari mula lah mak. Cik tak berapa nak jelas lagi ni. Mula-mula kami kena macam hang jugalah. Bunyi orang duduk berjalan, berlari. Pak Hang naik atas tak ada orang. Dia syak dah ada dah makhluk halus duduk main kat atas tu. Yang buatkan kami tak tahan panggil bomoh tu, dia mula keluar bunyi macam orang berdengkok. Kuat, pelik bunyi lah. Kadang-kadang tu bunyi macam binatang buas. Macam nak makan orang. Sampai kami demam dibuatnya. Kami panggil lah Tok Bomoh Siam tu. Minta tolong tengok-tengok kan. Tok Bomoh tu habak ada orang hantar jin kapiak. So kacau kami. Tok Bomoh tu tak mau habak siapa. Dia kata kita kenal. Tok Bomoh tu kata ada dua pilihan je. Hantar balik jin tu ke tuan dia atau pagak kain kuning bagi jin tu tak turun bawah. Dia tak dapat nak halau jin tu. Kuat sangat dia habak. Tak ada kederat dia nak melawan jin tu. Ada tiga ekor semua sekali. Dah tu awak tak suruh Tok Bomoh tu hantar jin tu ke tuan dia semula. Aku menyampuk cerita mak aku. Ada syarat dia Fazal oi. Tak sanggup mak nak jadi pembunuh. Tok Bomoh tu habak kalau hantar balik jin-jin tu ke tuan dia, tuan dia akan mati. Mak pun tak tahu awak jadi lagu tu. Mak abah pilih buat pagak ya. Terang mak aku. Tak apalah nak. Kami pun tak lama dah. Nanti kami tak ada nanti hang dengan abang hang jual lah rumah tu sekali dengan tanah. Kami malas nak fikir lah. Kata abah dengan sedih. Tak boleh lah lagu tu bah. Kita kena usaha. Ginilah bah. Saya ada kenal seorang ustaz ni. Dia memang perawat Islam. Dia ada jemaah dia. Depa berani dalam hal-hal macam ni. Cek call dia minta tolong dia mai tengok. Mana tahu dia boleh halau pindah ke. Di hutan ke. Manalah tahu. Aku memujuk mak abah aku. Setelah aku menelefon ustaz tu, ustaz tu setuju untuk datang menolong keluarga kami. Esok malam mereka akan datang. Pada malam sebelum itu, aku mengajak mak abah tidur di hotel dekat pekan. Tak sanggup untuk aku tidur di situ setelah mendengar cerita dari mak abah aku. Pada malam keesokannya, Ustaz Mahdi dan empat lagi jemaahnya datang dengan tenang sambil melihat di tingkat atas dari luar lagi. Mereka boleh rasakan aura jin-jin itu di atas sedang marah. Bau wangian kasturi yang dipakai oleh jemaah-jemaah itu telah dibalas oleh satu bau yang sangat busuk yang dilontarkan oleh jin-jin itu dari tingkat atas. Jin-jin itu memang betul-betul tak suka mereka datang ke rumah aku. Aku sudah ceritakan kesemuanya di telefon. Jadi Ustaz Mahdi sudah tahu apa nak buat. Mereka berlima terus naik ke atas. Aku dari bawah dapat dengar mereka membaca ayat ruqyah dan berselawat. Kami anak beranak tak berani naik ke atas. Sekadar tunggu di bawah. Malam semakin panas apabila kami dengar suara ada seperti binatang buas mengaum dan mengerang kesakitan. Diselang-seli dengan bunyi mereka sedang bersilat di atas tu. Hati aku rasa seperti ingin melihat apa yang berlaku. Tapi mak abah aku tak benarkan aku naik. Tak apalah, aku temankan diorang di bawah ni. Semakin kuat suara ustaz membaca ayat ruqyah, semakin kuat bunyi suara jin tu aku dapat dengar. Rumah kami bergegar seperti digoncang-goncangkan oleh ratusan orang. Setelah hampir sejam mereka bergelut,
Tiba-tiba keadaan di atas jadi senyap sunyi. Hanya terdengar bunyi cengkerik malam memecah kesunyian. Aku tertanya-tanya apa sudah terjadi di atas. Tiba-tiba kami terdengar bunyi orang menjerit di rumah sebelah. Jeritan yang sangat menggerunkan itu telah membuatkan aku dan Mak Abah pergi tengok. Risau juga kalau apa-apa yang terjadi kepada jiran kami. Kami pun terus pergi meninggalkan ustaz dan jemaah-jemaahnya di atas untuk ke rumah jiran kami. Alangkah terkejutnya kami bila sampai, satu keluarga jiran kami sudah tidak bernyawa dengan berlumuran darah yang keluar dari mulut, telinga dan hidung. Mereka enam sekeluarga mati terbongkang seperti baru lepas minum racun beramai-ramai kerana tiada kesan tikaman, lebam ataupun cedera. Tanpa membuang masa, aku menelefon 999 untuk menghantar ambulans ke sini. Hati aku tidak tenteram kerana adakah kematian mereka sekeluarga ini ada kena mengena dengan jin-jin yang bertempur dengan Ustaz Mahdi dan jemaah-jemaahnya itu. Aku diminta pihak polis untuk ke balai untuk memberikan keterangan. Ustaz dan jemaah-jemaahnya masih lagi di rumah bersama Mak Abah. Sebelum aku balik, aku sempat bertanya kepada anggota polis yang datang ke rumah jiran kami tadi. Tuan, ada perompak ke yang masuk rumah diorang? Sebab masa kami sampai rumah diorang tu memang pintu terbuka luas. Kami tak pasti kerana tiada seorang penghuni rumah itu yang hidup untuk mengesahkan harta benda yang ada di dalam rumah. Jadi tak tahu apa yang hilang. Dompet semua ada. Barang kemas di badan mangsa pun ada. Buat masa ni, kami klasifikasikan sebagai kes mati mengejut. Sementara pihak forensik membuat bedah siasat ke atas semua mangsa. Memang tidak ada kesan trauma pada tubuh semua mangsa. Cara kematian macam keracunan. Apa-apa pun kami tunggu laporan dari unit forensik. Sekarang ni yang jadi masalahnya jiran awak tu tak dapat hubungi waris. Penduduk kampung pun tak ada nombor kontak waris mereka. Mereka tu baru pindah dari kampung lain. Kami akan ke alamat di kad pengenalan mereka untuk mencari waris mereka di sana malam ni juga. Baiklah, kami berunsur dulu. Kalau ada apa-apa maklumat awak dapat, tolong datang ke balai ya. Baiklah tuan, terima kasih tuan. Aku pun pulang ke rumah setelah bersembang dengan anggota polis tersebut. Setelah aku sampai ke rumah, abah aku menceritakan kesemuanya apa yang Ustaz Mahdi telah sampaikan dan ia betul-betul mengejutkan aku. Ustaz Mahdi beritahu bahawa 3 ekor jin kafir itu telah dihantar oleh jiran aku. Seekor dari jin-jin itu, iaitu ketuanya, telah terlepas balik ke rumah tuannya dengan marah. Mungkin kematian keluarga tersebut disebabkan oleh jin yang terlepas itu. Manakala 2 ekor jin lagi berjaya ditangkap dan disimpan dalam botol untuk Ustaz Mahdi buang ke tasik. Ustaz sempat bercakap dengan jin-jin tersebut. Jiran kami sebenarnya ingin mendapatkan tanah bendang kepunyaan abah kami. Aku pun bingung apa kaitan jin dengan rampas tanah bendang. Manusia ni tak dapat dijangka. Kadangkala lebih jahat dari syaitan. Waktu itu, yang merisaukan kami, Ustaz Mahdi beritahu jin yang terlepas itu sekarang tinggal di rumah tuannya. Rumah itu sekarang jadi kosong dan dihuni oleh seekor jin jahat. Semua orang kampung tidak berani mendekati rumah tersebut sehingga sekarang. Alhamdulillah, keluarga aku tiada lagi gangguan seperti itu sehingga sekarang. Kisah mistik yang kami lalui ini betul-betul meninggalkan kesan terhadap keluarga kami. Berkenaan tentang kematian jiran kami, laporan unit forensik menyatakan bahawa semua organ dalam badan tubuh mangsa-mangsa hancur seperti diramas atau dihimpit benda berat. Mereka tidak dapat merumuskan punca kenapa organ-organ tersebut boleh jadi sebegitu rupa. Sehingga kini, kematian itu masih lagi menjadi misteri dan menjadi tanda tanya pihak forensik. Kes kematian tersebut kekal diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Jadi ingatlah semua, perbuatan syirik ini boleh memakan diri. Di dunia hidup tak tenang, apakan lagi di akhirat nanti. Semoga kisah aku ini dapat memberikan tauladan dan sempadan bagi semua orang.